apa dah ni? Seorang wanita telah kahwin lari tanpa memaklumkan pada ibunya dan dua orang adik, dan dua orang adik lelaki. Bila telah menggunakan wali hakim atas alasan bapaknya tidak dijumpai, sedangkan dia masih ada dua orang adik lelaki yang boleh menjadi wali. Soalan saya, adakah sah perkahwinan tersebut? Di sisi mazhab majoriti para ulama, tidak sah. La nikah illa bi wali mursyid. Tak ada nikah melainkan wali mursyid. Riwayat al-Imam Ad-Darqutni. Di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, dia tak mensyaratkan wali sebagai rukun. Tetapi hatta di kalangan muhakkik dalam mazhab Hanafi, jika wali membantah perkahwinan itu, maka dan bantahan itu kukuh kerana dia kahwin tidak melalui wali, perkahwinan itu akan dipisahkan oleh qadhi. Majoriti para ulama tidak sah melainkan dengan wali yang sah. Jika dia berbohong, dia berbohong. Nikah dia itu tidaklah dianggap zina dengan hukuman zina, tapi dianggap nikah yang fasid, nikah yang rosak. Kalau hal itu telah berlaku dan berlanjutan, kalau baru berlaku, belum mengandung lagi, dipisahkan. Tak ada iktiraf nikahnya, melainkan dengan akad yang baru dengan wali yang sah. Jika dah lama dan wali tidak membantah, wali terima, dah ada anak dan seumpamanya, boleh rojok dalam fatwa kita, dan wali mengiktiraf pernikahan tu, bolehlah rujuk kepada mazhab Abu Hanifah dalam masalah itu. Tetapi dia yang tipu ni berdosa. Nabi kata tidak ada nikah melainkan dengan wali mursyid. Nikah ni bukan kita menikah dengan dia saja. Kita menikah juga dengan family dia, kalau dia ada family. Tak mungkin melainkan bapak dia tu kaki hisap dadah ke, kaki arak ke, tak boleh buat pakai ke, lari entah ke mana, fasid, fasiq. Itu cerita lain. Kerana ia menghimpunkan dua keluarga. Kau ambil anak perempuan orang, kau nak pisahkan dia dengan keluarga dia. Melainkan keluarga dia buang dia sebelum ni, dan dia tidak ada siapa yang dah bergantung. Wali dia tidak lagi menjadi wali. Wali dengan makna protector. Dia memberikan protection. Kalau dia tak memberikan protection, dia bukan wali. Sebab itu fuqaha mazhab Syafi'i menyebut, jika wali bermusuh dengan anak perempuan tu, dia boleh cari orang lain jadi wali. Kalau pak dia memang kaki duduk berkelahi dengan dia lama lah, dia boleh cari wali yang lain.